Okay, salam sejahtera kepada pelajar-pelajar semua. Kita bertemu lagi dalam tuition online matematik UPSR. Walaupun dia soalan UPSR, tapi soalan-soalannya boleh digunakan untuk pelajar-pelajar tingkat pelajar-pelajar tahun 4, 5 dan 6. Jadi hari ini kita terus kepada soalan yang kita nak bincang, iaitu soalannya ialah RM4,056,200 tambah RM241,300 kemudian tambah lagi dengan RM52,500. Ini soalan penambahan, soalan tambah. Tapi masalah dia bila dalam pilihan jawapan dia ada perpuluhan. Okey. Jadi dalam soalan ni dia nak menguji kemahiran kita, sama ada kita tahu tak macam mana kita nak tukar daripada nombor bulat kepada nombor perpuluhan. Okey, soalannya kita kena buat seperti biasa. Soalan ni kita buat tambah seperti biasa dulu. Kita cari dia punya jawapan dia. Okey. So kita buat 4,056,200. Lepas tu kita tambahkan dengan 241,300. Kemudian kita tambahkan dengan 52,500. Kita buat dalam bentuk lazim untuk memudahkan proses kita menambah. Okey, ni sifar-sifar 8910 01, 782101, 64105 13 dan 4. Jadi bila kita dah dapat jawapan, kita tengok ada tak 435. Okey, ada. Maksud dia dari segi proses penambahan kita betul. Alright. Lepas tu kita nak tukarkan 4,350,000 ini kepada dalam bentuk perpuluhan. Jadi macam mana cara kita nak tukarkan? Cara ni mudah saja. Kita darabkan, bahagikan dia. Kita bahagikan nombor bulat ini ke dengan juta. Dengan 1 juta lah maksud dia. Jadi mudah. Kita tak perlu buat bahagi panjang dan sebagainya. Kita hanya perlu gerakkan titik perpuluhan. Okey. Dalam setiap nombor bulat, titik perpuluhan berada di sebelah kanan, sebelah hujung sekali. Sebagai contoh, nombor 27, titik perpuluhan berada di sini. Nombor 93 sini. Nombor 1270, titik perpuluhan semua berada di sini. Jadi dalam soalan ini 4,350,000. Maksud dia titik perpuluhan dia berada di sini, cuma tidak ditunjukkan. Jadi kita akan buat 4,350,000 titik perpuluhan di sini. Kita akan gerakkan dia. Kita kena gerakkan berapa kali? Kalau juta, kita gerakkan sebanyak 6 kali. Okey. Kalau 100,000, kita gerakkan 5 kali. Kalau 10,000, kita gerakkan 4 kali. Kalau 1,000, kita gerakkan 3 kali. Macam mana kita nak cari 6, 5, 4 ni? Ini berdasarkan berapa jumlah sifar yang ada. Kalau kalau juta, dia ada 6 sifar. Kalau 100,000, okay, dia ada 5 sifar. So maksud tu yang sebabnya kita gerakkan 5 kali. Jadi dalam soalan ini kita gerakkan 6 kali ke sebelah kiri. Jadi kita akan gerakkan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okay. Dan titik perpuluhan berada di sini. So kita akan dapat 4,350,000. Yang itu tak payah. Okey, kosong yang seterusnya ni kita abaikan dan kita akan dapat jawapan 4,35. Okey. So 4,35 juta berada di C. So C adalah jawapan dia, 4,35 juta. Ini proses dia. Jadi yang kita kena ingat bahawa bila kita nak tukarkan nombor bulat kepada nombor perpuluhan, kita gerakkan titik perpuluhan dia ke sebelah kiri. Begitulah sebaliknya, kalau kita nak tukarkan perpuluhan kepada nombor bulat, kita gerakkan titik perpuluhan dia ke sebelah kanan. Itu sahaja soalan yang kita bincang pada hari ini dan diharap semua boleh faham. Dan jikalau ada apa-apa kemusykilan, persoalan, masalah, boleh hubungi nombor yang tertera. Dan diharapkan video-video yang kita siarkan ini dapat dikongsikan dengan rakan-rakan yang lain. Dan jangan lupa like video ini. Sekian, terima kasih.